Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service. Hari ini saya akan mereparasi kembali sebuah speaker aktif mereknya JDL dengan kerusakan dengung. Kita akan mencolokkannya untuk mengecek kerusakannya. Saya akan colokkan. Nah, seperti itulah kerusakannya. Mudah sekali. Ini rusaknya biasanya di IC-nya ini. Dia menggunakan IC, saya fokuskan. Bu ya, itu dia. Menggunakan TDA 2030 dan saya sudah menyiapkan IC-nya tersebut. Ini dia. Nah, ini TDA 2030. Saya akan menggantinya terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah saya ganti yang baru. Ini sudah saya ganti yang baru. Saya kasih pasta agar pendinginannya merata sempurna. Kemudian ini IC-nya yang bekas. Nah, ini yang bekas 2030L ini TDA. Nah, ini dia wujud dari belakangnya. Terlihat bekas panas. Kemudian waktunya sekarang uji coba. Saya akan mencolokannya. Oke, lampu indikator sudah hidup. Kemudian saya akan menghidupkan MP3 player saya. Oke. Mungkin uji cobanya segitu saja. Kali ini saya mereparasi speaker aktif merek JDL dengan kerusakan dengung, dan ternyata yang rusak hanya sebuah IC TDA 2030, dan hasilnya seperti itu tadi. Jangan lupa klik like, subscribe video saya, berikan komentar-komentar Anda yang sifatnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya. Wassalam. Mantap.